dengan kerendahan hati perkenalkan nama saya Kristina Anita Sutandi, saya biasa dipanggil Anita. Uh, saya juga mengikuti SHDR uh, di tahun 2011 dan juga saya bergabung dalam PDKK Immanuel sejak tahun di tahun 2010. Uh, sedikit saya ingin memperkenalkan, memperkenalkan diri, saya sudah berkeluarga, memiliki dua orang anak, dan sekarang ini saya juga tetap sebagai pewarta dan pengajar dari BPKHAC, dan juga uh, saya berasal dari Paroki Ignatius Loyola. Mungkin uh, sedikit uh, perkenalkan diri saya, ya. Dan pada malam hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan, saya boleh melihat wajah-wajah uh, yang sangat dipilih oleh Tuhan. Saya melihat begitu banyak karya Allah, dan saya bisa bersyukur boleh sharing, boleh mengajar dalam sesi yang keempat, ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, boleh saya mengulas sedikit, ya. Kita sudah masuk dalam sesi keempat, dan izinkan saya untuk mereview kembali dari sesi yang pertama. Sesi yang pertama, ya Bapak Ibu, masih ingat pada sesi pertama ini kita. Tidak lagi menganggap bahwa Allah itu adalah Allah yang jauh, tetapi adalah Allah yang penuh kasih. Dan kita hadir di sini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehendak kita, kita mau hadir ikuti asal hadir ini. Tetapi karena Allah lah yang memanggil uh, Bapak Ibu dan Bro NC semuanya, karena Bapak Ibu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Kita boleh katakan kepada diri kita, yes, aku adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan keselamatan. Amin Bapak Ibu semuanya. Dan di sesi kedua di sesi kedua sudah dijelaskan eh, apa sih yang ditawarkan oleh Allah? Yang ditawarkan oleh Allah masih ingat Bro and sis, Bapak Ibu semuanya, yang ditawarkan oleh Allah adalah keselamatan. Bukan hanya sekarang, tetapi pada saat kita sudah waktu berpulang kepada Allah. Nah, keselamatan ini Allah telah memberikan keselamatan melalui putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Allah memberikan keselamatan kepada manusia yang sungguh dicintainya. Dan bagaimana kita untuk mendapat janji keselamatan itu? Kita harus memperbaiki relasi ya. Memperbaiki relasi dan kita berhadapan dengan kuasa si iblis dan juga gangguan dari hambatan dari dunia yang menghimpit kita sehingga tidak kita mendapatkan memperbaiki relasi kebahagiaan yang sesungguhnya yang Allah telah berikan kepada kita. Dan Tuhan Yesus Selama berziarah di dalam dunia ini, Dia telah memberikan suatu teladan yang sangat sempurna untuk memperbaiki, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tetapi untuk melanjutkan karya dan visi misi Dia, Dia terbatas oleh waktu. Untuk itu, Dia telah memberikan, Dia harus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dia memberikan, Dia berjanji memberikan suatu penolong, penolong yang akan mendampingi kita manusia dan itu tidak terikat oleh tempat dan waktu penolong inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah di dalam sesi yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ini yang akan menyertai kita sampai akhir zaman, di mana Allah Roh Kudus tidak terikat oleh tempat dan waktu yang selalu mengingatkan kita untuk melakukan semua yang dikehendaki oleh Allah. Dan selalu membimbing kita, memperbaharui kita, dan menyempurnakan kita untuk menjadi turut serupa kehendak Allah sendiri. Memasuki sesi yang keempat, ya Bapak Ibu, saya ingin bertanya: kita masuk memasuki seminar hidup baru ini, kita percaya bahwa kita adalah orang yang dipilih, kita mau uh, menerima. Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam kita. Pada saat kita mengatakan bahwa kita percaya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sesungguhnya karya Allah Roh Kuduslah yang membuat kita percaya kepada Allah, membuat kita dapat menyembah kepada Allah, membuat kita mempercaya, dan juga mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Kekuatan dari Allah Roh Kudus inilah yang diwujudkan dan pada saat malam hari ini kita mau menerima kekuatan Roh Kudus yang diwujudkan dalam bentuk karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia inilah yang akan membuat kita menyembuhkan kita, menyempurnakan kita dan memperbaharui kita untuk dalam bergabung dalam suatu komunitas Kristiani. Pada saat himpitan dalam dunia ini pun, pada saat kita mungkin down sedih, tetapi karya Allah Roh Kudus tetap bekerja. Dia terus membimbing kita, terus memberikan semangat, mengubah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi Allah Roh Kudus tetap bekerja, tetap berkarya, mengubah kita untuk tetap serupa dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam diri kita. Bapak Ibu, kalau kita berbicara menerima karunia Roh Kudus, wah karunia yang sangat luar biasa sekali. Tetapi yang tidak menjadi poin penting di di sesi ini adalah untuk diperhebatkan. Karunia Roh Kudus ini kita mau mendapatkan karunia-karunia yang -karunia yang diwujudkan sebagai pertolongan Allah untuk kita adalah supaya kita bisa bertobat. Karunia ini yang diberikan oleh Allah, karunia untuk bertobat, supaya kita bisa hidup baru. Hidup baru yang bagaimana? Hidup baru tidak lagi menjadi seperti hidup kita yang lama, menurut takaran kita, menurut takaran dunia, tetapi kita bisa hidup baru seturut dengan kehendak Allah. Jadi, pada malam hari ini kita memohon karunia Allah karunia untuk bertobat. Sekali lagi, karunia untuk bertobat. Sehingga kita mengerti, bisa bekerja, dan Allah Ruh Kudus bisa bekerja sebebas-bebasnya di dalam hidup kita ini untuk melakukan kehendak Allah. Ilustrasi Bapak Ibu. Pada saat kita seperti kita jatuh ya, kita jatuh dalam lubang yang begitu dalam pada saat kita mau diangkat oleh Allah, kita pasti berteriak minta tolong, kita minta tolong supaya kita bisa ditolong. Nah, kita tidak diam saja. Kita harus bereaksi, mengerahkan seluruh kekuatan kita supaya kita bisa keluar ya, Bapak Ibu. Oke, dalam sesi 4 ini bagaimana kita bisa menerima karunia? Ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Ini sebenarnya adalah sesi ulangan dari sesi yang ketiga ya Bapak Ibu, di mana kita mau seminar hidup baru dalam roh kudus. Hidup baru artinya kita mau terikat dengan Allah. Kita terikat artinya tidak waktu cuman hari Sabtu dan Minggu pada saat kita kerja, tetapi kita terikat 24 jam. Allah kita adalah Allah yang hidup, dan Allah yang sangat sempurna. Oleh sebab kita harus berubah. Kitalah adalah yang terikat dengan Allah. Kitalah yang harus berubah. Berubah bagaimana? Berubah dengan cara pikir kita. Dengan cara gaya hidup kita. Dan juga hati kita. Harus berubah. Berubah dengan bimbingan roh kudus. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi Allah memberikan kita penolong. Penolong adalah roh kudus. Bagaimana? Sarananya ada sarannya anaknya adalah melalui karunia karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini yang tadi saya awal bilang bukan untuk diperhebatkan, tetapi karunia Roh Kudus ini adalah untuk membuat kita mengerti kasihnya, mengalami kuasanya dan melaksanakan segala yang dikehendaki oleh Allah sebab Allah adalah Allah yang sempurna. Apa yang harus dihalangi Bapak Ibu? Yang harus dihalangi adalah kita memiliki Allah yang hidup kita tidak bisa bekerja ataupun berjalan dengan kehidupan ini separuh-separuh hari ini hitam, besok putih, separuh-separuh abu-abu. Memiliki hati kita, Allah kita adalah yang cemburu. Kita memiliki suami, tetapi hati kita memiliki pasangan yang lain. Idola yang diharapkan. Jadi kita kalau ngomong tanda kutipnya adalah pil pria idaman lain atau wanita idaman lain dan juga video-video. Contohnya adalah juga video-video porno. Di mana itu semua adalah trikinya iblis. Dan juga pada saat kita percaya bahwa kita adalah anak Allah. Kita memiliki sifat yang taat kepada Allah, bukan takut, bukan uh, sifat yang takut akan dihukum, tetapi kita mau sepenuhnya percaya seperti kita percaya kepada anak kepada uh, anak kepada orang tua pada saat berjalan dalam kondisi apapun dia bukan takut dihukum tetapi karena dia percaya kepada orang tuanya. Dan kita memasuki langkah-langkah yang kedua adalah uh, pertobatan. Kita boleh baca di dalam Lukas 15 ayat 13 sampai 21. Kalau kita berbaca, kisah ini kan dikisahkan nanti Bapak Ibu bisa baca setelah sesi ini karena saya terbatas oleh waktunya dikisahkan dalam dalam Lukas 15 ayat 13 21 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau kita berpikir bahwa kenapa anak itu uh, dia memilih padahal orang tuanya adalah orang tua yang kaya raya tetapi dia memilih jalan hidup jalan hidup dia seperti saat kita sekarang ini kalau kita mau refleksi diri kita sendiri, apakah kita juga seperti anak yang hilang? Kita merasa dari diri kita adalah yang paling benar, jalan kita adalah yang paling benar. Sehingga kita berbelok. Kita milih jalan kita menurut hati kita. Kita kan hati kita kita mulai menurut Dan apa yang terjadi pada saat dia memilih jalan dia di luar bapaknya, dia merasakan kelaparan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan menurut takaran kita, itu akan membuat kita semakin jauh dari Allah. Dan kita akan menjadi semakin lapar. Apa yang yang kita sudah dapatkan, keuangan, apa mungkin dengan berbohong sedikit demi sedikit, jadi bukit. Dengan selingkuh sedikit-sedikit akan menjadi bukit. Dengan sedikit jinah sedikit-sedikit, kita akan jadi tambah banyak. Majikan dan itu semua dikatakan pada saat anak itu di luar bapaknya. Dia menderita sangat kelaparan, dan dia bekerja sampai menjadi seorang yang berhamba kepada pekerja babi, memelihara babi. Dia berternak babi, orang Yahudi itu seperti orang Muslim. "Babi itu haram," artinya pekerjaan itu sangat rendah sekali iblis tidak akan memberikan kebahagiaan kepada saudara. Justru dia akan menarik Anda untuk jauh dari Allah. Saat ini melalui refleksi pertobatan dengan Lukas 15 ini, kita mau jujur kepada diri kita. Apakah kita mau berbalik kepada Allah? Apakah kita mau mengakui bahwa di luar dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jujur, bukan menunjuk dia yang berbuat dahulu. Kapal bisa bocor karena banyak kebolongan yang kita biarkan itu terjadi. Dan kita memiliki sikap juga melalui Lukas ini, kita memiliki sikap yang rendah hati. Artinya kalau kita salah, kita akuin, ya saya salah. Dan saya mau diubah oleh Tuhan. Dan kita juga memiliki sifat untuk menyangkal, penyangkalan diri. Kita tidak lagi menjadi orang yang menunjuk-nunjuk orang itu Uh, buruk, tapi kita mulai berbalik, kita mulai mengatakan bahwa sisi baik dari orang tersebut. Dan kita juga yang terakhir adalah kita memohon ampun untuk pertobatan kita. Dan juga ada berbalik dari dosa-dosa khusus, dari ilmu gaib, berzinahan, dari kuasa iblis, perzinahan, ketagihan, video porno, dan mabuk-mabukan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan mungkin pada sisi nanti pendoaan sudah sebelum sudah sudah sudah, sudah diberitahukan bahwa segala bentuk eh uh, hio ataupun pernah ke orang pintar ataupun benda-benda untuk kuasa kegelapan diserahkan untuk didoakan bersama. Dan tapi kalau ada video porno jangan ditunjukkan ya nanti. Itu ...dihancurkan secara pribadi saja ya Bapak-Ibu ya. Dan yang terakhir adalah... ...kita menerima sakramen rekonsiliasi. Menerima sakramen rekonsiliasi artinya... ...atau sakramen tobat. Mungkin saat ini kita tidak dapat... ...meminta pengakuan dosa ya. Tapi setelah pandemi ini selesai... ...dan segera bisa, lakukanlah. Sakramen ini ada satu kekuatan... ...adikodrati -adik -adik yang memampukan kita... Uh, untuk tidak mengulangi dosa kita lagi dan kuasa Tuhan hadir, kuasa Tuhan uh, melakukan segala-galanya yang untuk mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Track yang kedua adalah kita untuk menerima karunia Allah, kita memohon dengan iman, kita bayangkan seorang perwira. Meskipun dia tidak melihat kesembuhan, tetapi pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia sungguh percaya apapun saat ini juga yang kita alami, yang Bapak Ibu alami, Bro Ensis alami, percaya bahwa Tuhan bekerja. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, Tuhan sungguh bekerja. Iman kitalah, meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja ya Bapak Ibu ya. Amin. Nanti pada saat pendohan, kita harus memiliki iman. Jangan kita jadi orang yang pendiam, tapi kalau saat itu begitu pada para murid ketakutan karena Yesus disalib, tetapi pada saat Dia berdoa, memohon pencurahan roh, "Kuasa Tuhan sungguh bekerja, kuasa Roh Kudus sungguh bekerja," dan pada saat e, terjadi, walaupun kita bilang nggak mungkin, nggak mungkin masalah itu terlalu berat. Kalau kuasa Tuhan sanggup mengubah para murid, bagaimana juga dengan saya? Saya juga mengalami pencurahan Roh Kudus saat itu. Saya pun juga mengalami pengur, uh, dirubah oleh Allah. Kesaksian saya mungkin tadi saya sudah jelaskan secara singkat ya. Tahun 2010 saya ikut sama seperti Bapak Ibu semua dan saya mengalami pencurahan Roh Kudus dan SHDR saya berulang-ulang saya terus tetap, tetap menjalankannya berulang-ulang dan saya mengalami cinta kasih cinta mula-mula perjumpaan saya dengan kuasa Roh Kudus dia sungguh bekerja dia adalah Allah yang luar biasa dan ini yang mengubahkan saya dari seorang uh, yang dengan tanda kutip menurut saya adalah takaran saya adalah sayang saya paling benar saya juga mengalami permasalahan dalam hidup saya, dalam segi finansial, dalam keluarga, mertua, semuanya. Tapi pada saat saya ikut SADR ini, saya juga mengalami pencurahan Roh Kudus, dan saya juga mengalami kuasa Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang mungkin tidak terlihat, tetapi saya tahu bahwa Dia hadir. Kuasa inilah yang mengubah saya, mengubah cara berpikir saya, sikap hati saya, dan pikiran saya. Gaya hidup saya semuanya untuk menjadi seturut dengan kehendak Dia. Amin. Bapak Ibu sudah bersiap untuk masuk ke sesi 5 ya. Nanti pada saat pendoan pohon pencurahan Roh Kudus kita ada tiga hal yang harus diingat ya. Pada saat pencurahan Roh Kudus itu kita kan di sesi ketiga sudah dibahas bahwa kita tenggelam dalam kuasa Roh Kudus kita sungguh berdoa dengan pikiran dan hati kita semua terarah kepada Tuhan. Dengan iman kita, dengan segala yang effort yang kita bisa lakukan, kita mau raih mau menerima karunia itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadikan hidup kita serupa dengan gambar Tuhan, menjadi hidup yang baru, hidup yang penuh damai, penuh kebahagiaan dan keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan. Kita mau meraihnya itu Bapak Ibu ya. Tiga hal yang harus diingat, e, jangan ragu-ragu, bapak ibu, mintalah, ketuklah, maka pintu, pintu itu akan dibukakan. Ya, jangan ragu, jangan melihat kanan kiri, dan kita fokus. Yang diharapkan terjadi pada pencurahan roh kudus nanti ya. Kita ingat kita akan mengulang lagi kejadian di ruangan itu bersama dengan para murid. Nanti Bapak Ibu juga akan mengalami hal yang mungkin tidak saya dapat saya gambarkan tetapi hal itu terjadi pada malam ini. Saya percaya semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Amin ya. Dikatakan di dalam uh, kitab suci dalam kisah para rasul, Bapak Ibu mungkin bisa membacanya nanti. Ada maka penuhlah mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang dikatakan roh itu kepada mereka. Kisah para rasul 2 ayat 4 tetapi yang menjadi bukti nyata setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus adalah maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka langsung pergi menuju Baik Allah dan mereka dapat berkhotbah padahal mereka sebelumnya adalah takut dan mereka sungguh yakin bahwa mereka bersama dengan Allah yang hidup. Dia berkhotbah bersaksi tentang Yesus padahal mereka sebelumnya sangat ketakutan. Tetapi mereka punya keberanian dan Hasilnya adalah ribuan orang yang bertobat, mintalah dengan kerendahan hati, Bapak Ibu. Kekuatan kepada Tuhan bukan karunia untuk diperhebatkan, tetapi karunia untuk berubah, karunia untuk bertobat. Halangan yang mungkin terjadi adalah ada perasaan tidak layak, banyak pikiran yang mengganggu. Jangan hiraukan itu semua, tapi biarlah kuasa, pikiran, dan hati Bapak Ibu semua terarah kepada Yesus jangan dipikirkan bermacam-macam pikiran yang mengganggu. Ada pekerjaan atau apapun. Khusus hari ini, khusus waktu ini, kita mau membiarkan Allah roh kudus sungguh bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Jangan merasa tidak layak, jangan merasa berdosa dan kotor. Allah seperti Bapa yang menerima dalam perumahan Lukas tadi, Allah pelukasi. Saat dia melihat anaknya datang seperti dia melihat Anda dan saya, dia akan memeluk dia tidak mengatakan apapun dosamu. Tapi dia memberikan cincin dan jubah yang baru. Jangan ragu, tidak percaya. Tetap percaya bahwa Allah mengasihi. Dan yang terakhir, meneladani Maria sebagai model yang berani menerima karya roh kudus. Maria saat itu masih umur 14-15 tahun. Saat itu orang yang Maria dikatakan bahwa termasuk seorang perempuan yang menerima karya roh kudus pertama kalinya. Mungkin saat itu dia tidak tahu, tetapi dia sungguh percaya bahwa, dan dia katakan bahwa terjadilah padaku menurut perkataanmu. Aku mungkin tidak akan berubah, Bapak Ibu. Mungkin saat kecil kita bilang, aku susah seperti ini. Bagaimana bisa, bagaimana aku orang yang keras. Aku sudah kotor, aku tidak bisa. Tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup mengubahkan dalam hitungan detik. Dan berdoalah dan raihlah Tuhan dengan penuh iman, penuh pengharapan dan mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita maka Allah yang penuh kuasa dan kita akan melah, men, kita akan merasakan kuasanya sungguh hadir. Terima kasih Bapak Ibu.